Dzunubul kholawat, dosa secara sendiri-sendirian. Mereka sholat, iya mereka sholat. Mereka sedekah, iya mereka sedekah. Zakatnya jangan tanya, paling besar. Wakaf untuk masjid jangan tanya. Akan tetapi ketika mereka ini menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah haramkan dikerjakan. Dan hal itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti unasun min ummati, akan ada nanti pada akhir zaman, pada hari kiamat, orang-orang yang dari umatku datang dengan pahala-pahala mereka, pahala sholatnya, bisolatihim wa siyamihim, dengan pahala sholat mereka dan pahala sedekah mereka dan pahala puasa-puasa mereka. Ya'tuna bi amsali jibali Tuhamah, mereka datang dengan amalan seperti gunung Tuhamah besarnya. Gunung Tuhamah, Pak, itu gunung besar. Anggaplah gunung besar di sini gunung apa? Dempo ya. Nah, ma'ala kulli hal, anggaplah gunung Dempo. Kira-kira, Pak, mampu enggak kita itu mengamalkan sebuah amal yang kita kumpulkan nanti pada hari kiamat seperti gunung Dempo? Mungkin enggak, Pak. Akan tetapi udah capek-capek dikerjakan di dunia, apa yang Allah jadikan? Faja'alahallahu haba'an manthura, Allah jadikan itu debu-debu yang berterbangan. Habis enggak ada yang tersisa. Kenapa alasannya? Rasul menjawab, "Idza khalau bimaharimillah intahakuha." Mereka kalau udah berdua-duaan dengan Allah, intahakuha. Dihabiskan semuanya. Mereka lakukan apa-apa yang Allah haramkan. Orang, Pak, kalau harusnya udah berkhulwat, udah sendirian dia, enggak ada orang yang kedua, enggak ada orang yang ketiga, harusnya ngapain? Ibadah sama Allah. Makanya ibadah yang paling Allah senangi, Pak, ibadah apa? Al-khulwatu billah, berkhulwat sama Allah. Dan kita, Pak, senang enggak kira-kira khulwat sama istri? Berdua-duaan sama istri, senang enggak? Pasti senang, enggak ada yang kita ingkari. Bagaimana ketika kita berkhulwat sama siapa, Pak? Allah. Makanya kata para ulama, sering kali para ulama bertanya, hal takhlu ma Allah? Sudahkah engkau itu berkhulwat bersama Allah, berdua-duaan bersama Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang tahu. Hatta istri enggak tahu, anak-anak enggak pernah tahu. Kita semua mengadukan apa yang udah kita lakukan dari dosa-dosa. Pernah enggak kita? Tidak. Ternyata ketika kita sendirian, yang kita lakukan adalah dzunubul khalawat, dosa-dosa yang dikerjakan secara sendirian. Ini sama, Pak. Seperti apa? Berbuat riya. Allah Subhanahu wa taala balasannya sama. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua amal mereka, salatnya dan sebagainya, seperti gunung-gunung yang berterbangan. Afwan, bukan gunung. Debu-debu yang berterbangan.